Ribuan pemudik asal Sampit, Kalimantan Tengah tiba di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah hari ini. Para pemudik kemudian melanjutkan perjalanan dengan fasilitas bus gratis yang disediakan oleh PT Pelindo 3 Cabang Tanjung Mas, Semarang. Sedikitnya 1.200 pemudik dari Sampit tiba di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang dengan menggunakan kapal Sirimau. Para pemudik ini lalu melanjutkan perjalanannya dengan bus gratis yang disediakan Pelabuhan Tanjung Mas ke sejumlah kota tujuan seperti Solo, Yogyakarta, Wonosobo, Purworejo, Pemalang, dan Pati. Pelayanan bus gratis untuk melanjutkan perjalanan ini mulai diberlakukan pada H-10 hingga H-2 dan hanya berlaku bagi pemudik yang menggunakan kapal milik PT Pelni.